Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mati dan tidak mengenal imam zamannya, maka mati dalam keadaan jahiliyah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi itu adalah nyata dan tidak gaib. Saya tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa itu sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena sangat banyak sekali Imam Mahdi yang muncul dari versi kisah dan cerita yang berbeda-beda. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Saya seringkali menjelaskan bahwa atas seizin dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah yang sudah mencapai kesempurnaan, yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, dan yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Saya meyakini seseorang itu adalah kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini, karena di dalam dirinya mampu mewarisi roh kerasulan ataupun mampu mewarisi Nur Muhammad, yaitu Nurun ala Nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan seseorang itu jelas nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika para ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan, yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini, maka bisa jadi seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi yang saya kenal dan yang saya ketahui itulah yang mungkin yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Dari berbagai pendapat mengatakan bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi itu adalah sosok yang gaib, tidak nyata. Dan ada juga yang berpendapat bahwa sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi itu adalah nyata adanya, yaitu sosoknya adalah manusia biasa juga seperti kita. Dan ada pula juga yang mengatakan bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok nyata dan gaib. Maka dari itu, kami akan berusaha berbagi informasi tentang sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Informasi yang akan kami bagikan ini, insya Allah benar sesuai dengan sosok kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi saat ini. Kami yakin ini adalah sebuah kebenaran, karena ini memang menurut pengetahuan yang kami ketahui atas seizin dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak bisa menggambarkan dan tidak bisa menceritakan sedetail mungkin seperti apa wujud dari cahaya dan rahasia Allah yang berada di dalam diri kekasih pilihannya itu, karena kami memang mempunyai batas untuk menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah tersebut.
rahasia tentang diri beliau, ada yang bisa diceritakan dan ada juga yang harus benar-benar dirahasiakan karena semuanya mempunyai batasan. Kebenaran yang sebenarnya bahwa setiap kekasih pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini pada setiap zamannya, pasti sangatlah nyata dan nampak adanya. Setiap kekasih pilihan Allah yang akan menjadi imam zaman pada setiap zamannya, pasti dipilih dari kalangan manusia, bukanlah dipilih dari kalangan gaib. Setiap manusia yang menjadi pilihan Allah, tentu saja seorang manusia itu sudah mencapai kesempurnaan hati dan jiwanya, dan sudah pasti seseorang itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya, yang diangkat oleh Allah sebagai raja di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga seorang manusia pilihan itu akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Kemunculan seorang manusia pilihan Allah pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi itu adalah nyata, tidak gaib. Jika sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi itu gaib, bagaimana mungkin beliau bisa menerangkan dan menjelaskan tentang makna Al-Quran yang sesungguhnya kepada umat manusia? Karena kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pada zaman sekarang ini, selain untuk membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat, pastilah beliau juga akan hadir sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi petunjuk. Karena pada setiap zamannya, akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, yang akan hadir untuk memberi peringatan dan untuk memberi petunjuk. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 7. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa juga seperti kita. Beliau selalu berpenampilan biasa-biasa saja. Beliau tidak berpenampilan seperti kebanyakan para ulama ataupun kiai. Karena dari penampilan yang sederhana itu, sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sangatlah sulit dikenal dan sulit diketahui oleh banyak orang. Orang-orang yang bisa mengenal dan mengetahui sosok beliau hanyalah orang-orang yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam itu adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah terbuka hijabnya dan sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati, jiwa, dan pikirannya. Sosok seorang manusia yang benar-benar sudah menjadi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa dikenal dan tidak bisa diketahui dengan melihat tubuh zahirnya saja, akan tetapi haruslah dapat menembus sampai ke dalam dada ataupun jiwanya, sehingga bisa melihat cahaya Allah dan bisa melihat rahasia Allah yang berada di dalam dirinya. Menembus ke dalam dada ataupun ke dalam jiwanya,
tidaklah bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Walaupun seseorang itu memiliki kesaktian gaib yang begitu tinggi, yang bisa menembusnya hanyalah orang-orang pilihan Allah yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menjadi pilihan itu bisa menjadi pasukan-pasukan terdepannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, banyak orang yang belum mampu untuk mengenal dan mengetahui dari sosok dan rupa dari manusia pilihan Allah tersebut. Karena jangankan manusia biasa, bahkan manusia yang memiliki ilmu kesaktian gaib yang begitu tinggi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum meridhoi dan belum menghendaki mereka, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa untuk menembus ke dalam gerbang dimensi kekuatan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Cara mengenali sosok manusia yang menjadi Khalifah ataupun Imam Mahdi hanya bisa dikenal melalui dengan pandangan mata batin ataupun pandangan kasaf. Itu pun jika Allah mengizinkan untuk bisa menembus dan melihatnya ke dalam diri beliau. Di dalam diri beliau penuh dengan cahaya Allah dan rahasia Allah. Maka siapa saja yang bisa mengenal dan mengetahui sosok manusia pilihan Allah tersebut yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini, sama saja mereka sudah bisa mengenal dan mengetahui Allah yang menjadi rahasia di dalam diri kekasihnya itu. Jika seseorang berhasil menembus ke dalam dada ataupun ke dalam jiwa manusia pilihan Allah, maka dia akan berhasil juga untuk mengenal dan mengetahui sosok manusia pilihan Allah yang benar-benar menjadi sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya. Jika sudah berhasil melihat cahaya Allah dan rahasia Allah yang berada di dalam diri kekasih pilihannya itu, maka tidak ada lagi rasa keraguan di dalam hati seseorang tersebut. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sudah berhasil melihat dengan mata hati ke dalam diri beliau, maka seseorang itu akan langsung yakin dan percaya dengan sendirinya bahwa sosok manusia itu adalah kekasih pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Sekali lagi kami katakan bahwa kami tidak bisa menggambarkan dan tidak bisa menceritakan sedetail mungkin seperti apa wujud dari cahaya dan rahasia Allah yang berada di dalam diri kekasih pilihannya itu. Karena kami memang mempunyai batas untuk menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah tersebut. Rahasia tentang diri beliau ada yang bisa diceritakan dan ada juga yang harus benar-benar dirahasiakan karena semuanya mempunyai batasan. Jadi kami simpulkan bahwa sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah nyata dan tidak gaib. Sosok beliau adalah manusia biasa juga sama seperti kita, hanya saja di dalam diri dan jiwa beliau penuh dengan cahaya Allah dan terdapat rahasia Allah yang tersembunyi. Karena itulah kami selalu mengatakan bahwa sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia Allah yang tersembunyi, sehingga sosoknya akan menjadi rahasia bagi banyak orang. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Seperti itulah informasi tentang sosok manusia pilihan Allah yang benar-benar menjadi sosok Imam Mahdi
yang kami ketahui atas seizin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.